Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiction Madu Shop. Kali ini ada helm ala-ala AGV ya. Ini yang ori yang mana? Bisa teman-teman nilai sendiri nanti ya. Ini kita lihat perbedaannya. Kayaknya sama aja ya. Jadi untuk yang ini helm AGV, ala-ala AGV, bukan AGV original ya. Jadi ini basicnya sebelumnya pakai bawaan helm Yamaha Fiction dalemannya. Tapi untuk cetakannya ini pakai asli cetakan ukuran ori AGV ya, 1:1, jadi ukurannya sama. Untuk bahannya sendiri yang ini fiber ya, fiber. Kalau yang ini bahannya bukan fiber, ini ABS. Untuk kekuatan ini kalau menurut saya jauh lebih kuat yang ini fiber. Ini saya bandingkan sebelumnya, ini jauh lebih kuat, lebih keras. Kalau ini dia agak lebih kurang kuat dibanding yang ini. Untuk harganya sendiri berapa? Yang ini harganya 3 juta. Kalau yang ini bikin habis kita kisaran 1,5 jutaan sampai 2 juta ya. Ini tergantung visornya nih. Ini yang mahal visornya ini. Ini visornya aja yang ini 500 ribuan lebih. Kalau yang ini masih pakai yang bening ya. Jadi misal mau pakai visor kayak gini ya, kisaran habisnya 3,5 jutaan. Ini kita bandingin beratnya dulu aja ya. Ini jadi dalemannya ini sebenarnya pakai punyanya Fiction ini. Nah ini dalemannya saya ambil, saya masukin ke sini ya. Karena ini helm custom, tapi untuk kenyamanan ya sudah main kuat loh. Dibanding yang ini sama ini jauh lebih kuat yang ini. Ini pernah coba tak adu kekuatan, ini dia lebih rentan pecah dibanding yang ini. Ini ori bawaan Fiction. Ini kita coba timbang ya beratnya seberapa. Ini saya timbang 1,6 ya. Ralat 1,55 ya nih. Barusan saya kalibrasi timbangannya beratnya 1,55. Untuk yang ini beratnya 1,64, jadi 100 gram lebih berat yang ini. Jadi untuk beratnya lebih berat ini 100 gram. Ini mungkin karena busanya yang ini stereofoam bagian dalamnya, mungkin ini karena lebih berat ya dibanding yang ini. Untuk ukuran kurang lebih sama, cuma bagian dalamnya coba sama ini ya. Kalau ini ada kancingannya, kalau ini enggak ada ya. Ini busanya ori Yamaha, jadi misal mau ganti harganya murah meriah, beli banyak. Kalau ini busanya replika AGV ya, seperti ini. Ini kita buka tutup kurang lebih sama ini. Ini yang mahal ininya, ini 500 ribu lebih. Kemudian kita lihat dari samping, kita bandingin juga sama. Ini ada variasi spoilernya. Ini ada spoilernya. Ini belakangnya. Tampak belakang seperti ini ya, sama.
Ini kita coba untuk dipakai aja ya, seperti apa. Ini yang pertama, yang ini ya, kita coba pakai. Dipakai kenceng ini. Ini dipakai sudah cukup nyaman ya menurut saya. Ini kita bandingin yang satunya, juga nggak terlalu berat kalau udah pakai biasa kayak gini. Yang ini pakai sih nggak beda jauh, cuma untuk busanya lebih bagus yang ini ya, karena harganya juga dua kali lipatnya yang ini. Jadi untuk busanya lebih enak yang ini harganya dua kali lipatnya. Ini misal ingin lebih enak, tinggal beliin busa yang lebih bagus aja, dalemannya bisa. Ini bisa disesuaikan budget. Jadi perbedaannya yang secara signifikan adalah di bagian dalam busanya, menurut saya itu tampak, luarnya kurang lebih sama aja, jadi beda di dalamnya, pas makainya agak kerasa beda. Kurang lebih sekian ya untuk infonya, ini kita bandingin. Ini tinggal yang ganti visor yang kiri kiri kayak gini aja biar lebih keren. Durung reti. Kita beli ini, kalau ini ya NHK. Kalau ini memang kerasa lebih berat. Yang ini kalau saya nggak sukanya terlihat terlalu besar ya, nggak bagi turunnya. Ini mungkin karena kacanya terlalu lebar jadi terlihat sangat besar ya. Kalau ini terlihat lebih simpel. Jadi ini kalau badannya kecil, kalau helmnya ini kurang cocok ini, jadi kelihatan kebesaran kepala. Kalau ini ganteng, wajah gak ganteng, pakai ini jadi ganteng ya. Kurang lebih sekian info dari saya. Jadi buat teman-teman, ini cuma contoh perbandingan aja ya. Ini yang helm custom cetakan Viper. Untuk harganya sendiri, ini cetakannya kurang lebih 500.000 cetakan ininya aja ya. Visornya ini juga 500.000, jadi udah kelihatan 1 juta. Untuk busa dalamnya ini pakai bawaan helm fiction ya. Apabila teman-teman beli helm fiction paling 200.000, jadi 1.200.000. Jadi ini
dalemannya dipindah ke sini semua. Kurang lebih ini 1.200.000 sama ini yang mahal. Ini bagian ratchet sininya. Ini karena pakai model Agilia ini beli 400.000 dulu, jadi kurang lebih udah habis 2 juta juga ini. 2 juta. Kalau yang ini harganya 3 juta, cuma misalnya kayak gini ya, misal mau ganti ya biar sama kayak yang tadi, beli misalnya ini yang warna iridium kurang mungkin 500, jadi 3.500.000 bisa dibuat sama ini 1.2 juta, jadi sendiri kurang lebih 1.5 juta. Ini tinggal kebutuhan teman-teman mau yang mana. Cuma kalau untuk bahannya buat yang ini fibernya fiber berkualitas ya, ada juga ya fiber yang kurang bagus juga, tergantung yang cetak ya, sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, kalau kuatnya kuat ini menang di harganya menang lebih mahal, ini harganya lebih murah. Ini versi low budget, lebih keren. Ini kalau yang ini kelebihannya ini bisa dibuka juga. Kalau yang tadi nggak ada ininya. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Fiction Mode Shop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiction Mode Shop. Salam satu aswal.